Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang kita katakan sampai akhir hidupku. Siapapun, engkau tahu.
Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimanakah orang yang Anda butuhkan hari-hari ini? Orang yang baik? Ya pasti. Orang yang setia? Ya pasti. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang orang yang tulus. Kita belajar dengan satu tokoh yaitu Yusuf. Yusuf adalah orang yang tulus hatinya ditandai dengan sikap. Tidak mau mempermalukan tunangannya. Nah, kekasih Tuhan perhatikan baik-baik. Jadi yang namanya Yusuf ini adalah orang yang tulus. Nah, ketahuan dari mana? Tidak mau mempermalukan tunangannya. Jadi kekasih Tuhan, ciri-ciri orang yang tulus ini adalah tidak mau mempermalukan tunangannya di depan umum. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang tulus adalah orang yang tidak mau mempermalukan tunangannya di depan umum. Tidak mau mempermalukan. Perhatikan baik-baik. Nah, kekasih Tuhan, mungkin saja ada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, mari belajar jangan mempermalukan pasangan Anda di depan umum. Jangan mempermalukan. Itu namanya tulus. Nah, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Apa yang firman Tuhan katakan di situ? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, di sini kita melihat bahwa dia tulus, tidak mau mencemarkan nama. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita pelajari bahwa yang namanya tidak mencemarkan nama tunangannya. Hari ini pun kita membutuhkan orang-orang yang tulus. Tidak mau mencemarkan nama baik, tidak mau mencemarkan nama baik keluarga dan sebagainya. Nah, itu namanya orang yang tulus. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang tulus ini juga adalah mempertimbangkan sesuatu. Itu adalah ciri dari orang yang tulus. Jadi sebelum dia bertindak, dia mempertimbangkan dulu. Nah, ini kan kalau kita melihat tadi dalam ayat 19 itu, dia mau mencoba diam-diam menceraikan, tapi dia apa di sini dikatakan? Mempertimbangkan. Jadi kalau Anda mau mengambil keputusan, pertimbangkan dulu, jangan buru-buru. Kalau misalnya ada di antara Anda yang mau pisah, pertimbangkan dulu. Jangan buru-buru. Pertimbangkan dulu. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tulus hatinya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia harus mengambil keputusan, maka dia mempertimbangkan dulu. Ini gimana ya? Kalau saya lakukan begini salah enggak ya? Kalau saya lakukan begini salah enggak ya? Nah, Anda bawa dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan. Jadi di situ firman Tuhan katakan bahwa ciri-ciri orang yang tulus, dia sebelum mengambil keputusan, dia mempertimbangkan. Itulah ciri orang yang tulus. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Nah, firman Tuhan katakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Nah, kalau kita melihat dari cerita ini sebenarnya adalah kenapa Yusuf ini tidak mau mencemarkan, lalu kenapa dia diam-diam mau menceraikan, karena itu mengandung. Lalu dia tidak menghamili, tetapi malaikat berkata waktu dia mempertimbangkan. Maka malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak dalam kandungannya itu mengandung Roh Kudus. Adalah dari Roh Kudus. Anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Anda bayangkan, kalau seandainya misalnya dia mengambil keputusan menceraikannya sebelum dia mengambil pertimbangan, apa yang terjadi? Nah, banyak di antara kita hari-hari ini mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan apa maunya Tuhan. Ini kehendak Tuhan apa tidak? Main we, apalagi kalau misalnya udah darahnya tinggi, marah-marah, kasar. Udahlah, tinggalin rumah, pergi kemana kek. Ini namanya bukan orang yang tulus. Orang yang tulus itu sebelum dia mengambil keputusan, dia itu apa? Mempertimbangkan. Seperti Yusuf ini. Wah, udahlah. Daripada saya malu, biar saya diam-diam. Tapi waktu dia mempertimbangkan, perhatikan baik-baik. Waktu dia mempertimbangkan, maka malaikat Tuhan ngomong kepada dia bahwa anak di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Karena apa? Dia pertimbangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau selama ini Anda mengambil keputusan, pertimbangkan dulu, tanya Tuhan, Tuhan benar enggak? Jadi dipertimbangkan dulu, ah udah enggak ada lagi pertimbangan, udahlah, maunya saya begini, titik. Udah enggak ada lagi koma gitu. Jadi kalau Anda mengambil keputusan, orang yang tulus itu selalu mempertimbangkan. Dampak dari orang yang tulus, perhatikan baik-baik. Jadi ternyata kalau kita tulus, itu ada dampaknya, Saudara. Ada hasilnya, ada manfaatnya kalau kita tulus. Yang pertama, orang yang tulus itu, yang pertama ada sukacita. Karena dia tulus, orang yang tulus itu tidak dihantui dengan perasaan tertuduh. Tidak dihantui oleh perasaan berdosa, karena memang dia tulus melakukan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Jadi dampak dari orang yang tulus hatinya ini adalah sukacita. Jadi Anda mau membeli sukacita kemana, Gek? Dasarnya apa? Tulus. Kalau Anda tulus, firman Tuhan katakan bahwa dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Yang tulus hatinya. Belajar apa adanya. Mari belajar. Pertimbangkan sesuatu. Sebelum mengambil keputusan, kalau saya lakukan begini rusak enggak? Kalau saya lakukan begini enggak bagaimana? Salah enggak? Nah, itu pertimbangkan. Ternyata dampak orang yang tulus ini dikatakan di sini yang pertama sukacita. Lalu yang kedua, dilindungi Tuhan, dilindungi Tuhan. Nah, Saudara kekasih Tuhan, ternyata Anda kalau dilindungi Tuhan, Tuhan bilang orang yang tulus dilindungi Tuhan. Amsal 14 ayat 32 firman Tuhan katakan, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Mendapat perlindungan karena apa? Karena ketulusannya. Jadi jangan Anda bilang, ah percuma saya hidup benar, percuma saya menjaga ketulusan.
Oh, buktinya begini. Nih, firman Tuhan nih. Firman Tuhan katakan bahwa orang tulus itu dilindungi oleh Tuhan. Orang fasik dirobohkan karena apa? Karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena apa? Karena ketulusannya. Jadi tidak sia-sia kalau Anda menjaga hidup Anda tulus. Itulah dampak. Yang ketiga, diselamatkan Tuhan. Jadi dampak orang yang tulus itu diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Orang-orang yang tulus diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari periksa hati kita. Apakah hari-hari ini hati kita tulus? Waktu kita melakukan sesuatu, waktu memberikan pertolongan sesuatu, apakah hati kita tulus? Apakah kita menolong seseorang? Apakah kita melakukannya dengan tulus? Jadi ternyata kekasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi bahwa dampak dari orang yang tulus ini adalah yang pertama sukacita, yang kedua dilindungi oleh Tuhan, dan yang tiga diselamatkan oleh Tuhan. Mari kekasih Tuhan, milikilah hati yang tulus. Beda tulus dengan bulus. Milikilah hati yang tulus. Apa adanya. Jangan ada apanya. Apa adanya aja, apa di dalam, itu keluar, itu tulus. Dan selalu memiliki pertimbangan. Jadi kalau seandainya misalnya Anda melakukan sesuatu, Anda cek dulu, Anda pertimbangkan, tulus enggak? Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, supaya kami senantiasa Tuhan boleh memiliki hati yang tulus. Karena Engkau berkata bahwa Engkau berikan sukacita bagi orang yang tulus. Dan Engkau memberikan perlindungan Tuhan bagi orang yang tulus. Bahkan Engkau sendiri melindungi orang yang tulus. Terima kasih Bapa di sorga, setiap umat-Mu hari ini yang mendengarkan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang lemah dikuatkan. Bagi umat-Mu yang sakit, Kau yang sembuhkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir. Supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita kembali menaikkan pujian kemenanganku. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping. Aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur.
aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita bisa menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Aminkan setiap apa yang saya ucapkan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.